بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita dapat meneruskan kuliah kita, pengajian kita secara bertalaqi dari kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kitab ini di antara kitab tasawuf yang kecil, ringkas, tetapi kalau dihayati dan dikaji sudah memadai sebagai seorang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa ini, kita lebih kepada ilmu amali daripada ilmu teori. Kalau tidak, kita duduk baca saja, mertabak tu mertabak ni. Orang tanya, yang kita duduk mengaji mertabak tinggi-tinggi ni, kita sekarang ni sudah naik mertabak mana? Ada setengah tausiah dia jawab, boleh makan mertabak ya kita ni. Mertabak tak naik juga, sebab 2-3 kitab dah khatam. Semaya sunat qabliyah ba'diyah pun orang panggil off on, lekat tak lekat. Ya, waktu cepat itu pun tak lekat. Jadi bagaimana kita nak kata, bagaimana kita nak berusaha sekarang ni bermujahadah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, biar darjat kita naik lebih daripada semakin tahun semakin tahun. Kita pun semakin hampir dengan kematian, semakin hampir dengan alam kubur. Sepatutnya semakin banyak amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sambungan pelajaran kita dalam bab yang kelima ataupun fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Jadi dalam kitab ni dia bahagi tiga bahagian. Bahagian yang pertama, anggota-anggota zahir yang menjadi alat kepada murni ataupun rusaknya hati. Kemudian insyaAllah lepas pada ini kita masuk kepada fasal yang kedua tentang penyakit-penyakit, 10 perkara penyakit yang kita kena tahu dan diikuti dengan 10 penawar bagi hati insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi seorang hamba itu faraj adalah untuk kegunaan mendapat pahala di akhirat, iaitu bagi melahirkan zuriat. Kita jangan rasa pelik, faraj boleh pahala akhirat. Sebab soalan itu telah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata, ya Rasulullah, semua itu kan suka-suka aja, macam mana boleh pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawapan melalui ilmu psikologi. Nabi kata, andainya kamu lakukan perkara tersebut kepada bukan isterimu, mu dapat apa? Dosa. Begitulah kalau seorang itu melakukannya dengan isterinya dengan alasan untuk membaikkan nafsu, nak menjinakkan nafsu syahwat dia dan nak mendapat zuriat yang soleh, maka amalan itu termasuk amalan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam kitab ni kata, siapa nak banyak pahala, perbanyakkanlah kerja tu. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah kamu, nescaya kamu akan mendapat anak-anak, sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu semua terhadap umat-umat lain di akhirat. Ada dalam riwayat lain kata, tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ada kata mukathirum bikumul anbiya. Jadi aku nak bangga dengan nabi-nabi lain di akhirat. Kenapa? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi kita duduk dengan para sahabat, Nabi kata,
aku mengharapkan umat aku ini 1/4 daripada penduduk syurga. Kemudian Nabi naik lagi, sahabat-sahabat bertakbir, Allahu Akbar, gembira kita daripada umat yang terdahulu, ribuan nabi-nabi dan rasulnya, ratus anak-anak rasul yang dahulu, kita 1/4. Nabi kata tak, 1/3. Sahabat bertakbir lagi ramai. Akhir sekali Nabi kata syatru ahlil jannah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 1/2 daripada penduduk syurga. Sahabat kita bertakbir, kita juga kita bertakbir, Allahu Akbar, walillahil hamd, bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang ramai masuk syurga. Karena itu Nabi mengatakan aku gembira nak banding dengan para anbiya yang lain bahawa kita umat yang ramai dalam syurga nanti insya-Allah. Cuma kata di para ulama, syurga luas, bilangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga ramai. Ya, kita bimbang, yang kita cemas, yang kita takut, takut ramai-ramai itu tidak ada senarai kita. Ini yang menyebabkan mereka, orang-orang soleh di kalangan ulama salafus soleh, tengah mata apa ni, kepala atas bantal, tiba-tiba melompat turun, bangun. Dia kata apa, tazakkartun nar wan ini, tazakkartun nar, bila aku teringat kepada neraka dengan azabnya, dengan seksanya, bagaimana mata aku nak tidur? Ambil wuduk terus solat sampai ke cerah. Subhanallah. Jadi inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Biarlah kita sentiasa duduk di antara kebimbangan dan mengharapkan rahmat. Bimbang takut kita tak adalah senarai. Tapi kita mengharap rahmat sebab Allah kata ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Kita sangka baik dengan Allah bahawa kita telah melakukan ibadat yang diperintahkan. Kita telah menjauhkan maksiat-maksiat yang dilarang. Maka terpulailah kepada Allah rahmatnya yang sangat luas, limpah kurnianya yang mencurah-curah, supaya Allah senaraikan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang diridainya, hamba-hamba yang diterimanya sebagai hamba yang soleh. Hadis tanakahu tanasalu ini, kata di Al-Imam Suyuti, beliau menyatakan hadis ini diriwayatkan atau direkodkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf daripada Sa'id bin Hilal secara mursal. Mana hadis mursal tu, hadis ni tak sambung kepada Nabi, ada di tengah tu ada gugurnya sahabat, jadi darjat dia da'if sebagaimana kata di ulama hadis. Adapun hadis yang sahih, tengok di nota di bawah tu, nota yang pertama ini, di antara yang saya mampu untuk bantu bila dalam kitab tu bawa ini, kita bawa hadis yang sahih yang menyokong pandangan tersebut. Nabi kata apa, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, nikah itu daripada sunnah aku dan siapa yang tidak beramal dengan sunnah maka itu bukan daripada pengikut ajaran dia. Jadi kahwin itu, wa tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam, dan kahwinlah kamu kerana aku rasa ramai dengan kamu itu kepada umat-umat yang lain. Yang pentingnya hadis itu dengan melalui riwayat-riwayat yang banyak, jadi hadis itu diterima alhamdulillah. Sebab itulah kita mengaji ilmu hadis ni agak seni. Kadang-kadang riwayat yang ada situ tak kuat. Tapi ada dia jalur-jalur yang lain yang boleh menguatkan. Karena itulah kata di para ulama, kita berhati-hati. Jangan mudah nak kata ini sahih, ini dhaif, ini palsu, kecuali ulama yang pakar menilainya. Jadi kita hanya mengatakan dinilaikan oleh ulama sekian-sekian. Jadi kalau kita dengar ulama buat penilaian, ada orang beritahu kepada kita, sepatut kita kata terima kasih. Ni setengah orang tidak, dia marah balik, celik mata. Awak siapa? Awak siapa? Nah, awak baca je. Yang buat penilaian tu imam-imam yang besar, Ibnu Hajar contohnya, Imam Suyuti dan imam-imam yang lain yang buat penilaian. Jadi kita mengatakan dalam kita belajar ilmu ni sangat luas, bidangnya luas. Karena itu kita perlu berhati-hati di dalam perkara ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu anhu 'amaluhu illa min thalasin." Apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah amalannya. Jadi bila kita mati, kita boleh buat amalan lagi? Tak boleh buat dah lah, mati kan kita.
illa min salasin, melainkan tiga perkara yang dia buat atas dunia dulu tak putus. Illa min sadaqatin jariyatin, yang pertama dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah, apa makna sedekah jariah? Artinya sedekah yang pahalanya kekal, berterusan. Seperti kita bina masjid, kita buat pondok, kita wakafkan kitab-kitab Quran, itu dia panggil benda-benda yang kekal. Orang duk guna, pahala berjalan. Bila kita bina masjid, setiap kali orang masuk solat, orang masuk berzikir, orang masuk kuliah, semuanya pahala online masuk dalam kubur kita mencurah-curah. Itu di antara pahala sedekah jariah, makna sedekah yang berterusan berjalan. Tanda situ makna jariah tu. Yang kita bimbang hari ini bukan sedekah jariah, maksiat jariah. Itu kita takut. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman kita hari ini maksiat jariah mudah ke senang? Sangat mudah. Kita tulis ya kat Facebook, buat fitnah kepada orang, buat tuduhan kepada orang. Facebook ni dia duduk berlegar dalam kampung kita ke, dia berjalan seluruh dunia. Ada hadis yang Nabi kita sebut, salah seorang daripada pembawa fitnah, pembohong itu, pembohongan dia balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Ketika saya baca hadis ni, saya dengar pendakwah-pendakwah ulama-ulama mengatakan zaman kita inilah di antara zaman setiap tuduhan, setiap fitnah sampai ke pelosok dunia begitu cepat. Tulis tak sampai 5 minit, orang duduk di utara, duduk di benua mana, dah komen kat bawah. Sampai sudah fitnah kita kepada orang. Jadi kita bimbang, yang Nabi kita suruh buat sedekah jariah, kita pergi buat maksiat jariah. Ini sangat bahaya. Maksiat jariah. Au'in min yuntafa'u bihi, ataupun kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat dengan dia. Kita tinggal ilmu bermanfaat. Mana kita ajar orang solat contohnya, kita ajar orang Al-Fatihah, di selagi dia baca Fatihah, secara otomatik kita dapat pahala dia. Saya tak pandai ustaz nak ajar orang, habis kita pandai contohnya ajar orang masak, buat kelas masakan, kita ni chef kan, ajar nasi arak lah, ajar nasi mandi, ajar nasi tuan ni, orang dah buat benda tu, dia makan kerana nak ibadat kepada Allah Ta'ala, kita boleh pahala. Jadi masing-masing tinggallah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat, dua-dua boleh pahala, tapi ilmu akhirat tu lebih tinggilah darjat. Cuma kata orang, daripada tak ada langsung, biar ada. Aw waladin salihin yad'u lahu, ini tajuk kita duduk sini hadis, ataupun dia meninggalkan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Kata di para ulama, kenapa dia sebut anak soleh? Kalau anak yang tak soleh berdoa, jadi tak jadi? Tanda situ. Ini menunjukkan kebiasaan. Anak yang ingat kepada ibu bapa, yang sudah mati, yang masih hidup, anak apa tu orang panggil? Anak soleh. Jadi kebiasaan ya, anak soleh yang mendoakan ibu bapa. Anak-anak yang tak soleh, dia hidup sibuk dengan dunia dia, mana sibuk dengan nak mendoakan orang tua dia. Jadi kita nak jadi anak soleh, sentiasalah berdoa kepada mak ayah kita, Rabbi firli wali walidayah. Jangan tunggu masa, oh nanti hari raya aku buat lah. Sekarang Rabbi ighfirli wali walidayya, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma. Doa sentiasa kepada mak ayah kita. Kalau yang sudah mati, kalau yang masih hidup, kita doakan mereka sihat wal afiat, mati dalam husnul khatimah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Kata al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Tulis dia sini, Ibnu Hajar ni biasanya dalam bidang hadis nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam fiqh kita Syafi'i ada dua Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, ini ulama fiqh masyhur. Dia ada juga kitab dia fatwa. Tetapi yang masyhurnya Ibnu Hajar itu dalam bidang fiqh. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab Fathul Bari ini masyhur dengan ilmu hadis. Fiqh dia ada, tapi dia masyhur, kemasyhuran dia dalam bidang hadis. Ibn Hajar kata apa? Apabila seorang anak Adam itu, seorang anak itu mengerjakan amal yang baik, ditulis baginya juga seumpama amalan itu, dan begitu juga amalan-amalan yang jahat. Ha, jadi kalau orang ini tulis dia buat benda yang baik, maka dia akan dapat.
Jadi ayah dia, apabila seorang anak itu mengerjakan amal yang baik, ditulis baginya, bagi siapa? Bagi ibu bapa dia. Tulis dalam kurungan itu, bagi ibu bapa dia, seumpama amalan anak dia. Sebab anak itu buat sebab apa? Sebab mak ayah dia didik dia jadi orang yang baik. Jadi kita dapat pahala yang besar. Maka siapa dia nak kaya di akhirat, nak dapat pahala banyak, apa yang kita buat? Kita buat apa? Kita kena banyak tinggal anak yang ramai. Nak ramai macam mana? Hari ni orang tak nak beranak dah. Dua tiga orang anak dah mula nak pencen dah. Jangan. Yang mana boleh beranak lagi tu bismillah, tawakal Allah. Biar boleh ramah 10 orang anak, 15 kan seronok kita. Setiap hari 15 orang anak mendoa kita, Rabbighfirli wali walidayya. Kaya tak kaya kita? Saya nak anak ustaz tak dapat. Itu tak apalah. Yang saya nasihat ni, boleh anak tapi tak nak. Ini ramah orang. Lepas 3 orang dia tanya, ustaz saya nak ikat dah peranakan ni, tak mau beranak lagi. Saya kata, buat apa? Tak larak lah kata. Saya kata, mak awak dulu berapa? Dia kata, adik-adik saya tak ramai, 10 je. Agak awak kurang-kurang 10. Apa pula lagu tu kan? Baik, hadis kemudian Allah SWT menjadikan kita faraid untuk keseronokan di dunia. Dia mula, syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia mula dengan faedah akhirat. Di dunia juga seronok, di samping berseronok apabila dikurniakan zuriat, kerana anak adalah perhiasan besar di dunia. Jadi orang ada anak dia suka, lebih-lebih lagi kalau anak kita tu dapat kecemerlangan, soleh kan, seronok kita. Orang pergi masjid pun tengok anak dia, orang pergi di sekolah pun anak dia, jadi suka. Jadi anak itu perhiasan, tetapi perhiasan itu biarlah dihias dengan cara keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan didikan yang baik. Allah Ta'ala menjelaskan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Jadi perhiasan di dunia, biarlah dia berguna untuk kita di akhirat. Jangan atas dunia, ya ada anak, lepas di akhirat tak ada faedah, maka kita kerugian pada saat itu. Kerugian pada saat itu. Surah Al-Kahfi, ayat 46. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, surah Ali Imran, ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan bagi kamu, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Apa nafsu suka? Iaitulah perempuan-perempuan dan anak-anak, anak cucu. Banyak lagi lah ayat ni, panjang lagi. Bani nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli. Allah Ta'ala sebut belaka, suka kepada emas dengan perak, suka kepada duit banyak, suka kepada kuda-kuda, kenderaan-kenderaan yang cantik. Jadi semua itu dia panggil perhiasan. Yang dia sebut di sini, suka kepada zuriat dan suka kepada keluarga. Oleh itu kita perlu mensyukuri dan memelihara faraj dari perkara yang haram seperti zina dan liwat, serta mengeluarkan air mani menggunakan jari. Ini sebuah semua ini perbuatan yang tidak baik. Seterusnya kita perlu memelihara faraj daripada perkara yang syubhah. Apa dia syubhah? Tanda situ. Syubhah ni mana benda yang kesamaran, tak jelas. Seperti bersetubuh pada nikah yang batil. Orang ni kahwin tak cukup syarat. Dia ingat kesah dah, rupanya tak sah. Setelah disemak pejabat agama, astagfirullahalazim, nikah tak sah. Maka apa ni, persetubuhan yang dia buat tadi tidak haram, sebab waktu dia buat tu dia kira sah. Tapi lepas pada tu otomatik lah, secara tak payah cerai dah, dia otomatik dia terhenti di situ. Itu dia panggil wati syubhat. Ataupun hari ni macam-macam perkara-perkara yang tidak jelas, nikah yang batil, macam nikah yang tak ada wali apa benda tu. Iaitulah seseorang itu bertaklid kepada ulama yang mengatakan nikahnya sah. Kita nak cerita ni pun takut, tak masalah, tak cerita dah, sekitar sebut dah kan. Hari ni ramai orang yang lari pergi kahwin di seberang. Saya tak tahu kalau orang sini dia pergi menikah di mana. Kalau tempat kita ni, monggo Kelantan ni dekat dengan Thailand, dia pergi ke sebelah Naratiwak, ke petani tu. Jadi dia kahwin di situ, tak ada wali.
Sebab wali dia tak bagi, ataupun kadang-kadang bukan wali tak bagi, memang tak minta. Nah, itu jadi masalah. Ayah dia kata kalau minta aku bui, ya. Tapi tak minta. Jadi nasihatlah kepada anak-anak muda sekarang ni, jangan lari daripada wali. Dia kalau wali dia betul-betul tak bagi, anak dia boleh buat dakwa di mahkamah. Ayah dia halang dia daripada kahwin, sedangkan dia punya bakal suami itu cukup syarat. Tak ada masalah. Ayah dia kena panggil, dinasihat oleh qadi, dinasihat oleh pejabat agama, maka sah dia. Dia akan beri. Tapi masalahnya lari awal-awal lagi, itu masalah. Tetapi jadi dalam ada sebahagian mazhab yang mengatakan kata seraya. Kena bagi tahu juga. Contohnya dalam mazhab kita ada pasal itulah orang yang dia panggil talfiq tatabbu' ar-rukhas, dia tak kahwin orang ni. Contohnya dia nak nikah tak ada wali, wali tak bagi, dia lari ke mazhab Hanafi. Ai, tak ada saksi ni, kalau ada saksi kan ditular pula dalam diviralkan. Dia lari ke mazhab Maliki contohnya. Duit pun tak cukup, kita ikut mazhab Syafi'i lah, boleh berhutang. Dia nikah dengan siapa tu? Tak ada wali, tak ada saksi, tak ada mah kahwin, tak ada mahar, tak ada apa. Itu dia kata bukan kahwin lah gitu tu. Ini dia panggil nikah batin, nikah yang batin. Sebab apa? Sebab dia tak ada, tak cukup syarat. Setiap mazhab tu tak terima yang lain. Ini dia panggil dalam kaedah tatabbu' ar-rukhas, mencari kelonggaran-kelonggaran yang menyebabkan kita terus longgar, tercabut skru. Kita kena ingat, kita nak pergi ke mazhab lain mengikut kaedah-kaedah yang besar seperti tabung haji hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi Mekah ni, waktu kita kerusuh haji, bukan ustaz kita ajar cara-cara berwuduk tidak batal wuduk mengikut tiga majoriti ulama yang mengatakan sentuh perempuan tak batal wuduk. Tapi dia tak suruh main-main tukar sana tukar sini. Itu dia panggil satu kaedah yang perlu kita kena belajar. Tetapi sekiranya nikahnya tidak sah, sekiranya nikah tidak sah, maka persetubuhan itu adalah haram dan bukan syubhat. Mana kalau nikah langsung tak cukup syarat tadi, itu bukan syubhat lagi. Yang syubhat tadi yang ada kesamaran. Jadi itu yang dikatakan syubhat. Jadi penting sangat kita di sini. Jadi alhamdulillah dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam hadis yang telah kita sebut tadi, Allah SWT sebut kepada kita kepentingan apa ni, keluarga. Hari ini saya nak tanya kita semua, kita ni nak syurga ke tak nak? Jawab kuat-kuat. Semua nak. Nak pergi seorang ke dengan isteri? Anak-anak tak nak bawa? Betul ke nak bawa anak? Betul ke tak? Baik. Waktu pergi ke surau, ke masjid, solat jemaah, bawa tak bawa anak ke masjid? Bawa ke tak? Bila bawa? Waktu pergi kuliah, pergi ceramah, dengar kelas-kelas peraturan, bawa ke dalam keluarga? Jadi saya kata kadang-kadang kita kata saya nak masuk syurga ke satu keluarga, tapi dalam tindakan kita, kita yang nak pergi syurga. Anak hantar lah kau. Kau belajar dengan TV kat rumah, belajar dengan internet. Yang penting tak payah pergi surau, tak payah pergi masjid. Hari ini kita kena ubah. Mulai hari ini kita letak dalam hati kita, insyaAllah saya nak masuk syurga sekeluarga. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kena ikut peraturan lah. Nak pergi masjid, semua anak-anak daripada yang besar, yang dah yang kecil-kecil, yang tu tinggal kat rumah, tak apalah. Yang sudah pandai solat, yang sudah masuk sekolah ni, semua dibawa. Solat subuh pergi, solat asar pergi. Waktu ni kadang-kadang mak ayah yang pergi, mak kena tinggal jarang-jarang pergi lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita biar realiti. Banyak saya tengok ramai di kalangan kita ni, masya Allah, mak ayah dia pakaian cantik. Ayahnya sudah patuh syariah, jubah lagi, serban lagi. Maknya sudah ada telekong labuh lagi. Tapi anak, masya Allah, tabarakallah, bertukar dengan anak-anak tokeh kat kedai. Ya, tokeh mari tengok ni anak siapa ni. Pasal lebih kurang anak dia yang pakaian. Tak tutup auratnya dengan seluar ketaknya, dengan baju tak cukup saiz. Subhanallah. Macam mana kita rasa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah suruh kita jaga diri kita dan keluarga daripada api neraka. Tiba-tiba kita biarkan anak-anak kita, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesedaran ini perlu ditingkatkan. Dan kita berusaha hari ini bahawa kita nak bawa keluarga kita semua ke syurga, insyaAllah. Allah SWT menjelaskan ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan, وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ,
dan mereka yang menjaga kehormatannya, kehormatan diri dia dijaga. Surah Al-Mu'minun ayat 5. Dan ketahuilah, memelihara faraj tidak akan sempurna melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jangan duduk tengok. Hari ini nak kata apa? Kita nak tengok, buka YouTube nak cari ustaz ceramah. Jumpa makcik dulu. Nah. Pada tu kadang-kadang saya sedih ya. Saya ni ustaz suka sangat tengok berita dunia. Nak tengok Rohingya di belasah Palestin, sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Syria kena tu. Tapi kadang-kadang isteri dia pergi cuik, "Eh, Pak Haji dia tu, mau tengok berita ke tengok pembaca berita?" Ah, ini masalah kita dak. Kadang-kadang dia doh telengok depan TV duk tengok. Rupanya tengok pembaca berita bukan tengok berita. Ini masalah kita ni, perangkap-perangkap syaitan tu dia masuk melalui lorong yang berbagai. Jadi, memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, memelihara hati daripada memikirkan kecantikan, memelihara perut daripada memakan yang syubhah, yang kesamaran yang diragukan, dan terlalu kenyang. Hak haram dia tak sebut sebab memang orang yang Islam ni, orang yang soleh dia tak akan makan benda yang haram. Dan jangan terlalu kenyang. Makan tak apa, jangan kenyang. Kerana perbuatan yang demikian itu boleh membawa kepada zina yang dikategorikan dosa besar. Ia disepakati oleh para ulama, dosa ini kedudukannya selepas kufur dan membunuh orang. Wal'iyazubillah. Kan dalam hadis Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtabi'u as-sab'al mubiqat. Ya Nabi SAW sebut, jauhkan diri kamu daripada tujuh yang merusakkan. Jadi, di antaranya apa dia? Di antaranya, yang besar sekali, syirik, membunuh manusia, kemudian zina, sihir dan seumpamanya. Dan Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, yang tidak melakukan syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yang dibenarkan oleh syarak, seperti dalam isu qisas, dalam masalah pembunuhan secara sengaja balas bunuh, ataupun orang yang murtad wal iazubillah. Dan mereka tidak pula berzina. Nah, jadi ayatnya nak di sini, wala yaznun, sesiapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan dia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman. Ha, jadi orang bertaubat yang beriman, maka orang ini saja orang yang akan dapat selamat insya-Allah. Dan Allah menegaskan lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Kata ulama tafsir, Allah punya gaya bahasa Al-Quran, dia tak kata mu jangan zina. Kalau jangan zina tu sudah dekat dah tu. Jangan menghampiri, artinya tutup pintu-pintu, segala pintu yang boleh membawa kepada perzinaan, pergaulan bebas, pencampuran haram, perdedahan aurat. Jadi itu dia panggil pintu-pintu ini ditutup, maka orang ini jadi jauh daripada nak sampai ke tahap berzina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerusakan. Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuz zambi a'zamu 'indallah, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Sahabat mari tanya dosa yang paling besar. Nabi kita salah jawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mempersekutukan Allah padahal dialah yang menjadikan kamu. Tuhan buat kita, kita pergi sekutu dia pula, wal'iyazubillah.
Qultu inna zalikal azim, kata Ibnu Mas'ud, maka aku pun berkata sungguhnya dialah suatu yang besar dosa dia. Qultu summa ayun, dia tanya lagi apa pula Rasulullah lepas pada tu. Qal wa antaqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka, kamu bunuh anak kamu kerana bimbang dia habiskan hartamu duk makan sekali. Ini masalah ni, takut anak dia makan harta dia, dia pembunuh anak. Na'uzubillah. Qultu summa ay, kemudian apa lagi? Qal antuzani halilata jarika, bahawa kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Berzina itu satu dosa besar. Berzina dengan keluarga, dengan jiran tetangga, lagi besar dosa. Sebab sepatutnya engkaulah menjadi pelindung, tiba-tiba dialah yang menjadi perosak. Wal'iyazubillah. Ini sangat-sangat besar dia punya dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tamaklah bak kita dalam masalah anggota yang merusakkan, namanya anggota faraj. Jadi dalam yang keenam, anggota yang merusakkan kita iaitulah tangan, dan yang ketujuh kaki. Dua anggota lagi, jadi tujuh semua kan. Mata, telinga, mulut, perut, apa ni, faraj, tangan, kaki. Tujuh anggota yang menjadi punca kerusakan, kerusakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sepasang tangan dan kaki untuk beberapa manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi ini semua cara Tuan Syekh kita ni nak memperkenalkan anggota kita. Anggota ni untuk dua fungsi. Bagi manfaat untuk akhirat, apa yang kita boleh gunakan anggota kita untuk akhirat adalah apabila kita mengerjakan keempat-empat anggota, tangan dan kaki, untuk segala pekerjaan kebajikan. Kita guna kaki kita untuk berjalan ke masjid, untuk pergi mencari rezeki, untuk membantu orang, untuk belajar ilmu. Alhamdulillah kaki kita tu diguna ikut jalan yang benar. Pekerjaan yang menggunakan kaki seperti berjalan ke masjid, menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan, pergi dakwah sana sini, pergi bantu orang, mengerjakan haji dan umrah, berjalan untuk menziarahi keluarga dan saudara-saudara kita. Besar pahala tu. Kita ada masa kita balik ziarah keluarga, ziarah adik-beradik, yang utama sekali kalau mak ayah masih hidup, ziarah mak ayah kita. Kalau ada kawan-kawan kita, ziarah, dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan saudara. Dan anda dah sebut dah beberapa kali perbezaan antara silaturahim, kan? Kalau kita kata hubungi silaturahim, siapa silaturahim? Siapa? Keluarga-keluarga yang ada kaitan hubungan rahim dengan kita. Orang paling rapat sekali, mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu kita, itu dia panggil silaturahim. Ashab zawil arham. Kalau orang yang tak ada kena-mengena waris dengan kita, itu dia panggil nak merapatkan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Ha, jangan kata saya nak pergi rumah awak ni nak rapatkan silaturahim. Kata bila pula kita ada waris ni? Ha, kalau nak rapat juga boleh, kena pergi berbesan. Biar anak dia dengan anak kita berkahwin, cucu dia cucu kita. Ha, silaturahim, kan? Ha, kena ingat istilah. Ya, dia kata ustaz, orang guna gitu belaka. Tak apa, tidak jadi masalah. Tapi menggunakan istilah yang betul itu kena betul lah. Ha, sebab satu dia kata orang belajar bahasa Arab kadang-kadang ada perbezaan rap sikit lah. Macam dia kata kita tengok orang ni kahwin, kita kata atamanna lakumus sa'adah, saya mengharapkan, bercita-cita kamu dapat kebahagiaan. Dia kata itu doa tak betul. Yang betulnya arju. Rajak ke mana mengharap. Kalau kata taman ni macam satu cita-cita, angan-angan, benda yang tak dapat. Tengok, bahasa Arab ni sangat teliti dia punya istilah. Bahasa Arab ni teliti dia punya istilah. Silaturrahim lain, ukhuwah lain, itu dia panggil dari sudut bahasa. Manakala antara pekerjaan yang menggunakan tangan untuk ke, untuk akhirat ni, untuk apa? Seperti mencegah kemungkaran dengan tangan. Oh, kita tengok ada benda tak baik, kita pergi larang. Bawa tangan kita ni, kita larang dia daripada benda tak baik. Menulis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan yang boleh menulis,
tulislah dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Hari ini saya tengok nih, di zaman kita hidup di alam maya ni, kan dulu dua ya alam ni, satu dia panggil alam dunia, satu lagi alam barzakh, alam kubur. Zaman kita hari ni tambah satu alam lagi, nama dia alam maya. Betul tak? Ha, ni alam maya ni tak tahu apa ni, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi hidup je orang. Ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menulis dekat Facebook, tulislah yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Jangan duk tulis fitnah ke orang tak ada kerja. Kadang-kadang nak marah ke isteri, tulis kat situ. Silap pilih. Boleh orang tak reti masak, dia nak marah bini dia. Apa pasal awak ni tak ada pasal-pasal ni buat kerja sini, kan? Isteri pun sama juga. Allahu akbar. Ada orang lain minta tu, saya tak terima. Terima yang ni menduka cita, kan? Jadi tidak harmoni dunia hari ini, sebab masing-masing ada ada handphone, ada alat-alat yang boleh menulis. Jadi kita tulis benda yang benar manfaat. Tapi satu lagi manfaat biar betul. Ini setengah orang dia suka tulis tapi maklumat yang salah. Ambil hadis-hadis yang palsu contohnya tulis, jangan. Berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik kita berjabat tangan, besar pahala dia. Tengok dalam nota kaki saya tambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tasafahal musliman, iza tasafahal musliman lam tafruq akuffuhuma hatta yughfar lahumā." Apabila dua orang Islam saling bersalaman, itu salah, jumpa salah, mereka berdua akan diampunkan oleh Allah selama kedua-dua tangan mereka tidak berpisah daripada bersalam. Jadi kita bersalam, jangan duduk holo. Kadang-kadang orang ni holo hujung jari je bersalam. Itu bukan bersalam, itu sentuh jari nama dia. Kita nak bersalam, salam betul-betul biar kemas. Begini pegang tangan. Pergi sentuh. Kadang-kadang hujung je, tarik dah. Itu tak boleh. Bersalam itu dia panggil tidak mesra. Itu bersalam satu macam acara resmi je, kan? Holo tangan, holo tangan. Tapi salam, kena ingatlah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali zawil arham, orang yang ada silaturrahim dengan dia, yang ada panggil mahram. Maaf, mahram dengan muhrim pun jangan tukar. Oh, ni muhrim saya ni. Apa pula muhrim? Muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram. Nah, itu muhrim, yang pakai ihram, kan? Nak pergi haji umrah tu, itu muhrim. Yang tak boleh kahwin tu nama dia mahram. Ingat? Nama apa? Nah, tulis dia kertas tu. Dia kita ni kena banyak menulis, banyak tulis. Manfaat di dunia habis. Tangan dan kaki kita untuk manfaat di dunia apa pula? Adalah berusaha dengan tangan dan kaki pada pencarian harta benda yang halal ataupun mengelakkan diri daripada kemudaratan seperti lari daripada binatang buas. Oh, kita tengok ada binatang buas nak kacau kita, kita lari. Manfaat. Ataupun menolak dengan tangan bagi mengelakkan orang yang ingin menerkam kita. Orang nak kena kita, kita tolak dengan tangan kita, dengan kita sepak dengan kaki kita untuk menyelamat. Itu semua manfaat berlaku. Oleh itu, kita perlu mensyukuri nikmat itu dengan memeliharanya daripada maksiat. Macam mana sekarang ni kita tanda tepi kita? Tulis tepi kita tu bagaimana cara mensyukuri nikmat anggota ini. Cara, kadang-kadang kita tak tahu nikmat. Bila tangan tu dah lumpuh, kaki tak boleh berjalan, baru tahu hilang dah nikmat. Waktu ada kaki tangan dulu tak semangat juga. Bila kaki nak bergerak masjid tak boleh pergi, ustaz mari ziarah, barulah meniti air mata, pegang tangan ustaz kemah-kemah, ustaz doakan kalau kaki saya boleh berjalan nak pergi masjid. Ustaz berbisik selo-selo, waktu sihat dulu pergi kau tak? Kena waktu kali jatuh katil selalu dah. Terjun katil daripada katil hospital ke bawah terus. Ustaz mari perli saya di saat ini. Allahu akbar. Ustaz kata waktu lain tak sempat nak perli, mulari semua kat aku. Kata apa? Allah nasallallahu alaihi wasallam atau alafiah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia panggil muhasabah. Waktu aku sihat pergi dak? Jangan tunggu sakit. Sepatutnya bila kita sakit, kita sudah boleh pencen. Dapat apa? Pencen. Kan dalam hadis malaikat ni dia suka tengok di masjid, innalil masajidi autad. Di masjid tu ada autad, mana ada tiang seri masjid. Bukan tiang yang kayu batu tu. Tiang seri masjid ni orang-orang yang sentiasa ada di masjid. Malaikat kenal dia. Iza maridu adu. Malaikat kata, dia tak mari masjid ni 2 hari ni. Mari kita pergi cari rumah dia, malaikat pergi ziarah. Bila dia tak datang, dia cari di mana orang ni. Jadi orang yang beribadat, bekerja kuat waktu dia sihat,
bila dia sakit dia dapat pahala pencen. Malaikat mari cantik, tak pergi masjid hari ni? Biasa masjid, kenapa tak pergi? Sakit, pahala pun penuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak kata nak kita pencen? Oh, dia kata sekarang ni ustaz orang Malaysia dekat swasta ni tak ada pencen dah. Nah, kita dengan pahala Allah Ta'ala ni, kita biar ada pencen. Bertahun-tahun sakit tak boleh pergi masjid, tak apa, sabar, pahala masjid berjalan, berjalan, berjalan. Sebab itulah kebiasaan yang kita buat waktu kita sehat, alhamdulillah. Oleh itu kita perlu mensyukuri nikmat itu dengan memeliharanya daripada maksiat. Maka janganlah kita menyakiti kedua-dua tangan dengan apa yang diharamkan oleh syarak. Bila kita buat benda haram, seolah-olah kita menyakiti tangan kita, kaki kita sendiri. Sebab dia akan diazab, dia akan dibakar di dia dalam neraka. Kita juga dilarang mengkhianati orang yang kita percaya, dan jangan memegang dan menulis sesuatu yang haram seperti dengan tangan kita. Ada ingatlah. Waktu kita solat, bukan kita bertasyahud dengan tangan kita ni. Akad tangan begini, asyhadu alla ilaha illallah. Dalam kita akad fiqh kata, waktu kita tasyahud, kita tengok di mana mata kita? Tengok jari. Maknanya jari bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangan apa tengok? Bersaksinya kita. Tiba-tiba jari yang bersaksi. Jari yang bersaksi, jari ini juga menulis fitnah kepada orang. Sesuai ke tidak? Saya ingat seorang pendakwah yang dipenjarakan dulu. Mungkin tuan-tuan kenal nama ni, di Mesir negara. Waktu dia nak digantung, dia sudah dijatuhkan hukuman juga gantung. Penguasa, pemerintah hantar mari orang supaya pujuk dia. Mutulih je, minta maaf. Hukuman ini mungkin dipindah. Syekh tu jawab apa? Tangan yang bersyahadah kepada Allah, tangan ini tidak akan mengkhianati agama Allah. Subhanallah. Mati-mati, gantung-gantung, tapi tangan syahadah yang kita saksi dengan tangan ini, janganlah tangan ini juga menjadi saksi untuk merusakkan orang lain, untuk nak khianat kepada orang lain. Hari ini jangan. Oh, saya tak buat apa ustaz, saya share je. Kalau awak tahu benda tu fitnah, share buat apa? Ataupun kita tak tahu fitnah, orang ni tuduh ustaz ni sekian-sekian, kita tolong share juga, boleh pahala kata kita? Kau boleh pahala? Lah, patutnya hapuskan. Ataupun kalau kita berani, kita tanya balik, awak dah jumpa dengan dia? Tuduhan ini betul ke tidak? Subhanallah. Ataupun dia tuduh siapa-siapa dalam jiran tamu kampung kita, baru ni ada seorang ustaz mengajar tajwid di surau dia, ikhlas ustaz ni mengajar, tiba-tiba seorang yang buat fitnah, kononnya adalah benda-benda yang tertentu, habis orang lain pergi pakat duksyia cerita tu. Subhanallah. Ustaz tu menangis dia. Ni kata, saya mengajar Quran, berapa ramai anak murid kita yang daripada dulu tak boleh, tak betul Fatihah, sekarang ni sudah pandai, tapi bila timbul fitnah, dia orang juga yang tulus share. Subhanallah. Patutnya 10 orang, 20 orang bangkit, ini guru kami, kami kenal dia, kami dah pandai, dah khatam Quran dengan dia, kita mempertahankan. Ada saya bila orang tanya dia, saya share je. Subhanallah. Tak ada je dengan pahala dengan dosa, tuan-tuan. Asalkan benda tak betul, bermakna kita dapat saham sama ada pahala ataupun dosa, walayazubillah. Kita jangan lagi mengkhianati orang yang kita percaya, dan jangan memegang dan menulis sesuatu yang haram dengan tangan kita ini. Ini kerana dia boleh memudaratkan orang Islam daripada ilmu yang diharamkan, seperti ilmu sihir. Jadi kalau kita pergi belajar benda-benda yang tak baik, tak boleh juga. Tambahan pula, jangan kita melangkah ke tempat yang haram dan tempat yang orang yang zalim. Tempat ni tempat maksiat, kita pergi, jangan. Ataupun pergi menyokong orang-orang yang buat kezaliman, jangan. Melainkan kerana darurat, artinya tanda darurat situ, terpaksa. Awak tak pergi, saya penjara, saya tembok awak, macam-macam hukuman akan kena. Kita pergi kerana darurat, itu terpaksa. Kalau tak mampu, nak sabar. Tapi kalau boleh sabar, sabar lebih baik. Kan dalam sejarah Islam ni sudah ada dua kumpulan. Kumpulan Ammar bin Yasir yang sabar ahad sampai mati dia. Ada juga kumpulan yang seorang lagi apa ni, yang dipaksa oleh kafir supaya mengatakan kalimah kufur, dan dia kata. Jadi Nabi kata tak ada masalah, dua-dua tu kalau dipaksa kita tak mampu, kita mengalah. Tapi kalau kita mampu untuk bertegas, itu yang lebih baik.
Justru itu segala gerak-geri kita dan diam kita adalah besar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita jangan bermudah-mudah dengan perkara yang tersebut. Seterusnya, kita perlu mentaati segala yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Ia bertujuan supaya kita dapat mengetahui dan mensyukuri nikmat yang diberi berkekalan. Kita hari ini nak suruh nikmat yang kita dapat ni kekal ke tidak? Nak. Maka kita syukur nikmat. Allah SWT akan beri kepada, ada seorang pakcik ni Masya Allah, ingatan dia kuat. 90 tahun umur, cucu dia, dia boleh hafal semua nama orang. Orang tanya dia, apa rahsia pakcik? Makan vitamin apa? Dia kata tak ada vitamin apa, saya daripada muda sampai ke tua, dia ada, dia baca zikir pagi tak tinggal, zikir petang tak tinggal, zikir lepas solat tak tinggal, dia baca Quran. Itu je vitamin. Allah Ta'ala beri kekuatan ingatan. Kita hari ni tak mahu zikir, setiap kali orang mari jual kismih ke apa, beli belakang pasal nak sekuat ingatan. Ingatan kita sebenarnya tumpul dengan sebab maksiat yang kita buat, bukan dengan sebab kismih yang kita tak makan. Jadi kita ingat, kita salah guna sebenarnya, anggota-anggota kita sudah ada tapi kita tidak buat dengan baik. Seterusnya, kita perlu mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertujuan supaya kita dapat mengetahui dan mensyukuri nikmat yang diberi berkekalan. Ini kerana syukur adalah pengikat bagi nikmat yang berkekalan. La in syakartum la azidannakum. Allah buat, dia buat bersyarat. La in syakartum la azidannakum. Mensyukur aku tambah. Satu lagi ayat, fazkuruni azkurkum. Kita nak suruh Allah Ta'ala ingat dengan kita, Allah Ta'ala beri rahmat dengan kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita, tapi kita tak sebut nama Allah. Dapat tak dapat? Tak dapat. Nah, jadi kita panggil cinta bersyarat ataupun cinta berbalas. Kita kena mula dulu, kena mula dulu. Jangan tunggu rahmat jam hari. Kita tak buat apa lah. Kita yang buka pintu rahmat, buka duduk dalam rumah kita berzikir, baca Quran, rumah kita pun menjadi tempat tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ia juga penyebab bertambahnya nikmat lain. Jangan kita sekali-kali berpaling daripada segala gerak dan diam itu kepada kemaksiatan, supaya kita tidak tergolong-golongan mereka yang kufur pada nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat. Orang yang ada anggota yang sihat tapi tidak mensyukuri nikmat, buat maksiat, bermakna orang itu orang tak syukur. Mudah ya dia punya skill. Sebenarnya punca suatu nikmat itu ditarik dan diberlakunya azab yang pedih pada hari kiamat adalah kerana lidah, tangan, kaki yang memberitahu segala perbuatan jahat yang pernah dikerjakan oleh kita nanti. Allahu akbar. Al-yauma, ha, baca surah Yasin tu. Tiada minggu baca surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Baca kuat, sambung. Ha. Wa tashhadu ha bima kanu. Masya-Allah tabarakallah. Waktu kita baca terasa tak rasa? Kau nak tiup air ya? Dia kira nak tiup air dah. Habis Yasin. Ya arara sya'in yakulau kum fayakul. Fuh, tiup air boleh. Boleh sebotol balik kan. Ayat ni ayat motivasi. Allah SWT suruh kita baca ayat untuk apa? Kita al-yawma nakhtimu ala afwah. Hari ni semua mulut, tangan, kaki disil belaka. Sebab mulut ni pandai kelentong. Kalau boleh dia bercakap, pulah lagi. Tak ada dah. Mulut tak boleh cakap. Ia boleh cakap tangan, kaki, semua anggota-anggota lain menjadi saksi atas perbuatan sendiri. Tangan kata betul tu, mulut dia kata gini-gini. Dia nak kata apa? Mula zaman-zaman dulu bila kita baca ayat Quran ni, kita payah nak faham. Macam mana ni mulut tutup yang anggota lain bercakap, kan? Sekarang ni betul-betul masya-Allah tabarakallah. Zaman kita hari ni, zaman ni, zaman ada alat-alat dalam poket ni, orang tak apa bercakap dah dengan mulut hari ni. Buat api tenuh pun dengan tangan, puji orang pun dengan tangan, semua bercakap dengan tangan dah. Suami dengan isteri pun kadang-kadang tak cakap dengan mulut. Dia sudah masak kat dapur, dia hantar mesej WhatsApp ke suami, bang makan dia dah siap, prank hantar gambar. Suami pun duduk layan geruk kamar, akhir kali tiga kali hantar dah, buat pagi pinggan depan dia bawa makan sibuk. Mana hari ini Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita. Saya mengatakan para jemaah, semakin tinggi teknologi, semakin kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Semakin tinggi teknologi, semakin kuat hujah. Dulu kita baca, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Siapa dia buat, dia tengok balik, tengok balik. Kita duduk mikir macam mana nak tayang balik. Hari ini masya Allah tabarakallah, ni alat-alat depan kita ni semua alamat kiamat belakang. Betul tak?
Semua kita kata ni, orang boleh tengok, boleh dengar, boleh ulang balik, boleh ulang balik. Kita kata ini alat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, pandai untuk mereka. Untuk apa? Bayangan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua rakaman-rakaman sudah siap. Karena itulah saya nasihat kepada kita semua, kalau kita buat ibadat, tak payahlah post di Facebook. Orang yang tunjuk dia ibadat, saya baru sudah khatam Quran, saya baru sudah tawaf, saya baru sudah menangis depan Kaabah, saya kata cerita ni masalah jiwa belakang. Seolah-olah kita tak yakin dengan malaikat yang sudah rakam semua pergerakan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak yakin. Kena royak juga korang. Nak bagi tahu juga kawan-kawan, tak perlu. Sebab malaikat sudah tulis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa syarran, dua-dua kita dapat. Allahu akbar. Di sinilah kita kena break. Jangan berani nak buat benda-benda mungkar dan maksiat. Kerana itu justru pelihara semua anggota tujuh ini daripada segala kejahatan dan gunakan dia untuk kebajikan. Oleh itu tidak sempurna kedua-duanya melainkan dengan membersihkan racun itu daripada sikap yang dicela seperti riak, takabur, dengki, bakhil dan sebagainya. Maka raja pemerintah besar bagi segala perkara itu adalah al-qalbu, hati. Wallahu alam. Insyaallah kita akan masuk ke bab bahagian yang kedua, iaitulah tentang al-qalbu, pada menyatakan qalbu artinya jantung hati kita ini, insyaallah.